Shalom saudaraku. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Sefirman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu, hari-hari ini kita membutuhkan banyak sekali sukacita. Amin. Supaya kehidupan kita beroleh kekuatan untuk kami jadi berkat. Untuk kita semua jadi berkat bagi keluarga kita, teman-teman di sekitar kita, bahkan bagi diri kita sendiri. Karena itu mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau terima sukacita yang dari Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan antusias. Jiwa dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya taklukkan badai yang bergelora. Thank you.
mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat saudara. Dia Allah yang sanggup membuka setiap jalan bagi kehidupan kita. Karena itu jangan ragukan dia saudara. Yes Jesus. Jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Ya buka jalan. Yes Jesus. Ya buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan di belantara. Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau membuka setiap jalan-jalan kami yang kami rasa Tuhan itu sangat sulit dan itu berasa buntu Tuhan. Tapi kami percaya cara-Mu buat kami kagum Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Yes, yes. Kami mau berdoa Tuhan, biar kami seluruh umat-Mu Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan rendah hati, mau meminta pertolongan daripada Engkau Tuhan. Untuk Engkau memulihkan setiap keluarga kami Tuhan, setiap kota kami Tuhan, setiap keadaan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan sungguh Tuhan pengharapan kami hanya kepada-Mu Bapa. Dan Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji Tuhan. Dan nama-Mu itu selama-lamanya Tuhan kami agungkan Bapa. Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk pemulihan atas gereja-Mu Bapa. Biar kami juga berdoa untuk gereja-Mu Bapa, biar di setiap tempat ibadah, tempat gereja Tuhan, biar selalu ada korban atau mesbah dupa yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah bau dari mesbah itu Tuhan menyukakan hati-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Bapa maupun di negara ini Bapa, selalu berbuat baik Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kekristenan yang sungguh Tuhan adalah kekristenan yang mengikuti teladan Engkau Tuhan. Sebab Engkau telah memberikan teladan yang baik buat kami Tuhan, dan kami anak-anak-Mu Tuhan harus mempresentasikan teladan itu kepada orang-orang di sekitar kami Bapa. Tuhan mampukan
kami Tuhan, kuat Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, biar di keadaan yang tidak mudah ini Bapa, kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berharap hanya kepada-Mu Bapa. Tuhan mampukan kami Bapa, dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk keadaan yang sekarang ini Bapa, keadaan yang tidak begitu baik ini Tuhan, keadaan yang membuat kami harus berusaha lebih lagi Tuhan, biar keadaan ini Bapa, kami percaya Tuhan semuanya ini hanya karena rencana-Mu Tuhan, semua ini hanya karena kedaulatan-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, rendahkan hati kami Tuhan, biar kami bukan karena ego kami, bukan karena kuat dan gagah kami, kami dapat melewati ini semua Tuhan, tetapi semuanya itu hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Rendahkan hati kami Tuhan, biar kami setiap hari Tuhan, setiap hari mencari wajah-Mu Bapa, dan setiap hari Tuhan hidup kami makin diperbarui oleh, perbarui akal budi kami Tuhan, biar kami serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan yang bersama. Nyanyikan dengan iman umat Tuhan. Berjalan bersama. Nyanyikan dari hati. Nyanyikan sebab engkau ngerti yang kamu lantunkan itulah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapa, kami tidak mau takut. Kami tidak mau gentar. Sebab kami tahu engkau Immanuel Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, tanganmu yang buka hidup, sorak-sorai, serukan haleluya, haleluya. Tanganmu beserta dengan kami ya Bapa. Amin. Kalau kami lihat ke depan, kami khawatir. Lihat kiri makin khawatir, lihat kanan makin khawatir. Lihat ke bawah, kami tidak percaya diri. Biarlah hari ini kami boleh dengan lembut mengangkat kepala kami, menengadah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau tidak pernah gagal, engkau tidak pernah berdusta, firman-Mu ya dan amin. Oleh karena itu, Bapa yang baik, urapilah kami, sehingga sungguh-sungguh kami mengenal isi hati Tuhan, dan hidup di dalamnya. Ajarkan kepada kami Tuhan apa yang harus kami lakukan, bekali kami di tengah-tengah masa yang sulit ini, sehingga kami boleh bertahan, dan bukan hanya bertahan, namun kami juga beroleh kemenangan. Amin. Yes. Urapi hambamu Tuhan yang hanya alat ini, sehingga sungguh-sungguh melalui hambamu firman Tuhan boleh dilontarkan dengan hidup dan berkuasa. Amin. Yes. Dalam namamu yang suci kami sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama katakan, amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom semuanya dimanapun berada, umat Tuhan. Ya, saya rindu sekali lagi tekankan, ulang, terus serukan. Walaupun di rumah masing-masing, jangan malas untuk buka firman Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk sinergi hadapi masa sulit bagian yang kedua. Sinergi hadapi masa sulit bagian yang kedua. Dalam tema besar Rock Ministry dimanapun berada, yakni kolaborasi atau bagaimana kita anak Tuhan ini boleh bekerja sama satu sama lain, membangun suatu kebersamaan, kesatuan, ya, bersinergi dalam suatu harmoni sehingga itu mendatangkan berkat Tuhan atas kehidupan kita bersama. Sekali lagi kita membuka 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 umat Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, aku di sini adalah Rasul Paulus, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Umat Allah, kenapa ini ditulis? Kenapa Rasul Paulus menyerukan ini? Ini adalah seruan untuk bersatu umat Tuhan. Korintus di situ ditengarai adalah suatu pertumbuhan gereja yang paling cepat di masanya. Tapi di Korintus umat Tuhan masalah datang silih berganti. Penyembahan berhala, penyesatan, nabi palsu. Ya, semua hal dimurnikan di kitab Korintus umat Tuhan sebab mereka masih belum bisa move on daripada penyembahan berhala sebelum mengikut Tuhan Yesus. Maka seruan ini muncul adalah seruan untuk bersatu, untuk kebersamaan. Kenapa? Karena ternyata ada komsel-komsel, barisan, pihak-pihak tertentu yang bilang, kamu siapa? Aku gak dengerin kamu. Aku ini anaknya Paulus. Ya, aku ini anaknya Eleazar Agung Nugroho. Kamu siapa kamu? Andre Salim. Kamu punya sana sendiri, kamu gendut kamu.
Enggak umat Tuhan. Lalu ada pihak yang lain. Aku Apolos. Gembalaku Apolos. Tidak seperti itu umat Tuhan. Ya. Maka Rasul Paulus memutuskan. Memutuskan untuk menyerukan ini. Aku menanam. Tapi Apolos menyiram. Dalam hal ini. Umat Tuhan. Kata yang disampaikan adalah satu derajat, satu level setara. Ya. Rasul Paulus kasih pengertian. Aku menanam, Apolos menyiram. Kami sama. Tapi Tuhan Allah menunjukkan level yang lebih tinggi. Yang berikan pertumbuhan. Jadi saya pikir ini hal yang bagus sekali untuk dilakukan di tengah situasi sulit seperti ini umat Tuhan ya. Sudah situasi tidak gampang. Di rumah isinya kelahi terus. Di rumah isinya ribut terus. Di rumah isinya tengkar terus, apakah enak umat Tuhan? Kita mengalami konflik parenting semuanya. Aku lebih dengar kalau dibilangin sama mama. Aku lebih dengar kalau dibilangin sama papa. Umat Tuhan, mereka itu sama. Papa, mama, ya Apolos, Rasul Paulus. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah saya tiba-tiba diingatkan Tuhan. Mengenai suatu mazmur yang indah sekali, terkenal karena keringkasannya, kedalamannya, aspek teologisnya, mengenai kesatuan, mengenai kebersamaan, mengenai tidak perlunya di tengah masa berjuang bersama-sama justru malah tengkar umat Tuhan. Ini adalah Mazmur 133. Mari baca dengan cepat, izinkan saya melayani saudara, sekali lagi jangan malas, belum di rumah masing-masing, buka semuanya, gadget suci semuanya, kulkas juga dibuka, gak ada faedahnya. Firman Tuhan yang dibuka. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Berarti ada yang suka diam bersama enggak rukun. Ini seruannya supaya rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Zion. Ini menarik, saya akan berikan, lontarkan ini secara berseri umat Tuhan karena waktunya singkat sekali. Sebab dari Gunung Hermon sampai Gunung Zion 400 km. Bagaimana itu berbicaranya nanti. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya umat Tuhan. Mazmur 133. Ya, mengajarkan kepada kita. Berada di tempat yang sama, belum tentu memiliki kebersamaan. Belum tentu. Mengerjakan sesuatu bersama-sama juga tidak selalu berarti menunjukkan kebersamaan. Saya pernah datang ke tempat-tempat di mana mereka mengerjakan sesuatu bersama-sama. Ya, buruk sekali. Diskotik sudah aku minum bersama, bikin dosa bersama. Tapi kalau mereka bersenggolan satu sama lain dengan setuk, langsung tengkar. Kelahi. Jadi mengerjakan sesuatu bersama-sama belum tentu menunjukkan kebersamaan, belum tentu umat Tuhan. Ya, maka seringkali kalau tidak dibatasi tempat pekerjaan malah timbulkan masalah yang bisa memecah kebersamaan. Jadi ingat baik-baik. Yang paling penting bukan di mana kita bersama, melainkan bagaimana saat kita bersama. Bukan tentang bagaimana kita mengerjakan sesuatu bersama-sama, melainkan bagaimana kita meletakkan hati kita bersama-sama. Ini sudah bulan kedua, betul? Janet? Sudah 2 bulan belum kita seperti ini? Sudah ya? Ya, 2 bulan. Minggu pertama masih oke. Minggu kedua agak was-was. Ketiga, saudaraku orang panik, saudaraku. Keempat, 1 bulan ya sudah frustasi, hopeless. 2 bulan, umat Tuhan, ke belakang ini banyak sekali orang-orang tidak saya kenal hubungin saya, umat Tuhan. Konseling, minta bantuan, segala macam, umat Tuhan. Ya, dan saya rindu kita semua belajar, umat Tuhan. Karena kata-kata ini berseliweran di telinga saya. Pak pendeta tahu enggak sih betapa menyebalkannya dia? Kata itu artinya minta izin. Aku layak marah. Aku layak jengkel. Aku layak gusar sebab dia nyebelin.
aku layak stres. Sekarang hari ini saya rindu berkata kepada saudara yang masih mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah bersama ini. Kalau dia nyebelin, kamu apa? Kamu apa umat Tuhan? Nyenengin atau nyebelin? Saya ingatkan dalam kesempatan ini. Ya manusia gak ada yang sempurna, saya juga ada saatnya nyebelin. Stop. Dulu ada di Jogja ini bus kota umat Tuhan, Aspada, Kopatah ya. Ada tertulis di situ, sesama nyebelin dilarang saling mendahului. Nah kalau sama-sama nyebelin gak usah lapor, gak usah stres. Pelukan. Bro, kamu nyebelin, aku nyebelin. Klop. Gitu loh. Kenapa kok sok-sokan? Tadinya saya nyenengin pak, gara-gara dia konsisten nyebelin terus, saya jadi ikut nyebelin. Itu juga sama saja umat Tuhan. Kamu butuh kekuatan lebih, kalau di sekitarmu nyebelin, kamu stand strong nyenengin. Dengerin baik-baik. Itu kenapa Allah Bapa, Allah Putra utus Allah Roh Kudus, Sang Penolong, Dunamos, Parakletos. Supaya kita yang nyenengin ini beroleh pertolongan, tidak tergelincir jadi sama nyebelinnya. Amin. Ya. Jadi saya undang semua spesies nyenengin, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit. Kita belum tahu ini bisnis berkembang seperti apa, perekonomian kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu satu perkara. Kalau suasana dalam rumah itu nyenengin, kebersamaan itu terbangun, kesatuan itu dijaga, makan apa-apa enak umat Tuhan. Saya tidak bohong. Ya, bersama canda, tawa, senyum, saudaraku. Ini anak-anak saya sekarang sedang bicara. Senyum dulu, gak apa-apa senyum dulu. Ya saudaraku, kita belum tahu hari esok, tapi kita percaya Kristus. Jadi, sesuai dengan tema Rock Ministry Collaboration, ada konsolidasi di rumah-rumah, sinergi di tempat kau tinggal, kerjasama, ini semua saatnya. Putar otak, kreatif umat Tuhan. Ya. Nah, saya akan bahas secara presaposisi daripada Mazmur 133 ini sebagai kepanjangan daripada seruan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus yang tadi kita baca mengenai kesatuan dan kebersamaan. Dikatakan suraku dalam Mazmur tersebut, ya, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara, siapa saudara kita umat Tuhan? Istilah saudara ahim ini biasanya dilakukan suraku awalnya karena darah, ya. Ini di sini ada Henry ini, puji Tuhan yang sudah menikah, iya, yeah, suraku ya. Itu Yaret suraku adiknya. Mereka saudara. Tapi masalahnya, ya. Kita sudah mengalami perluasan makna. Saudara tidak hanya gara-gara sedarah. Contohnya misalnya Henry dengan Mas Agung. Yang satu Bajawa, yang satu Kalimantan, umat Tuhan. Ya, tentu saja. Tapi mereka di sini disebut saudara. Belum lagi, saudaraku, oleh karena ikatan darah Kristus, kita semua anak Tuhan. Maka kita disebut satu sama lain saudara. Hari-hari ini, saya betul-betul mengucap syukur sama Tuhan. Ya. Saya dikasih saudara yang baik-baik sama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah menunjukkan kemurah hatiannya. Sehingga saya, Pendeta Caleb Hofer Bintoro, boleh tetap bersama barisan kami menolong banyak orang. Terima kasih. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan kamu. Umat Tuhan, hari-hari ini ada orang bilang, saya kira dia saudara, ternyata bukan pak, padahal saudara, padahal sedarah. Ternyata di tengah situasi sulit malah hancur hubungan umat Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang tadinya hutang tidak ditagih, sekarang karena situasi seperti ini, tagih hutang, konflik terjadi, sudah uangnya tidak balik, perpecahan terjadi. Apakah enak umat Tuhan? Jadi, Mazmur Daud menyerukan umat Tuhan. Ya. Kalau orang lain tidak bisa bersikap sebagai saudara yang baik, bukan artinya kita tidak bisa jadi saudara yang baik. Kalau orang lain berkhianat, bukan artinya kita juga harus berkhianat. Saudaraku setuju? Amin. Ya. Nah, saya tutup. Saya sudah janji kalau setiap ibadah online tidak panjang lebar.
Mazmur 133 menggunakan dua kata. Di mana ada kebersamaan, kesatuan, sebelum nanti di ujung yang embun Hermon apa segala macam berkat Tuhan diperintahkan, belum. Di depan umat Tuhan, di depan. Ya, ini signature, ini ciri khas kalau ada kebersamaan yang indah. Dua hal ini muncul, sungguh apa? Alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Nah umat Tuhan, saya ingatkan, kalau firman Tuhan bilang baik, itu bukan baik dalam artian dunia baik, bukan. Kalau firman Tuhan bilang baik, saudaraku, itu pasti righteousness, saudaraku. Suatu kebenaran. Baik yang benar, saya harus tekankan, karena ada hal-hal tertentu baik tapi gak benar umat Tuhan. Ya, Pak, tiba-tiba suami saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bayar semua hutang. Ternyata dia habis nilep mobil tetangganya, dijual, digadekkan tanpa surat. Itu baik, baik kalau menurut situasi lalu, tapi tidak benar caranya umat Tuhan. Jadi, kalau firman Tuhan berkata mengenai baik, itu pasti baik yang benar. Ya. Benar yang baik, kebaikan yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang di rumah setuju katakan amin. Ya. Beberapa anak tanya sama saya nih, B, ini ada kesempatan bisnis. Uang diputar 5 hari, keuntungan 60%. Saya udah kayak gini, ini pasti abu-abu. Ya. Beberapa teman saya juga telpon, tolong aku dimodali. Hanya dalam waktu 1 minggu, uangmu ku kembalikan 3 kali lipat. Barang apa itu, umat Tuhan? Jual emas juga tidak segitu keuntungannya. Jadi saya tahu ini pasti barang haram. Berarti jualan daging babi. Aku, orang Kristen, babi enggak haram, umat Tuhan. Itu haram buat yang lain. Jadi saya tahu dia pasti mau main apa itu. Ya, seolah baik. Nanti keuntungannya toh bisa pakai buat tolong orang lain, enggak. Kalau firman Tuhan bilang baik, baik di sini pasti baik yang benar seturut firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang indah, itu bukan hanya secara mata umat Tuhan, enggak. Tapi pasti sesuatu yang bisa experiencing, dialami, ya. Sudah bisa. Orang datang lapar, Pak lapar, Pak udah 2 hari ya enggak makan. Sebentar, saudara masuk rumah, keluar bawa majalah, gambarnya kuliner. Buka yang paling gambarnya indah fotonya. Ya, rawon atau iga bakar. Suruh lihatin, fotonya diambil bagus sekali ya. Indah ya makanannya, penataannya, presentationnya, indah ya. Sembari dia bingung, kamu tanya, puji Tuhan, kenyang kan? Saudaraku, Anda akan dibakar rumahmu tidak lama kemudian kalau kamu lakukan seperti itu terus. Jadi kalau pemazmur bilang indah, itu artinya indah yang hanya tidak mata umat Tuhan. Ya. Indah yang bisa kamu alami, kamu rasakan. Nah sebelum saya lanjutkan minggu depan, maka kalau di rumahmu ada kesatuan, kalau di rumahmu ada kebersamaan yang harmoni, sebelum kita berbicara mengenai minyak di janggutnya Harun, ya berarti ini Pak Widi tolong, kita butuh janggut yang ini ya. Saya enggak punya bakat soalnya. Sebelum kita berbicara mengenai embun Gunung Hermon, sebelum kita berbicara mengenai berkat Tuhan diperintahkan, Tuhan yang baik, kasih sesuatu yang baik dari awal. Jadi kalau ada kesatuan di rumahmu, ada kebersamaan yang sungguh kita perjuangkan, maka pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Dan kita sungguhan bisa hadapi semua hal umat Tuhan. Yang sulit, yang pelik, yang konflik. Hanya dengan dua hal ini. Baik, indah. Ketika semua sekitar kita tuh baik dan indah. Mood bagus. Balancing bagus. Suasana hati bagus. Imunitas tubuh naik. Imunitas tubuh naik, kita sehat. Kita sehat, bekerja bagus. Virus kita tidak bisa kena. Walaupun tetap waspada, jangan jadi karier umat Tuhan. Ya, amin. Mari saya undang WL singer. Engkau yang di rumah yang sudah lama tidak melayani Tuhan juga bisa maju di hadapan TV-mu atau layarmu masing-masing, saudaraku. Saya rindu kita nyanyikan satu lagu ini. Satukan kami
satu dalam kuasamu, bersaudara. Buat kami satu, seperti kau dan Bapa satu. Dunia lihat kau, jadikan kami sehati sepikir. Menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Bapa, ini doa kami. Seperti Engkau dan Bapa satu, jadikan kami satu. Hamba sungguh berdoa supaya suami istri hari-hari ini, semua anak Tuhan, makin sayang, makin lekat, makin dekat. Anak-anak, anak satu, anak dua, anak tiga, anak keempat, kelima, gak tahu jumlah berapa anaknya, boleh bersama-sama saling mengasihi. Orang tua, anak-anak orang tua, mertua, menantu, menantu, mertua, gembala. Ini saatnya gembala melebarkan sayapnya untuk melindungi domba-domba Tuhan dan memastikan mereka baik-baik dalam Kristus. Amin. Tuhan bilang, apakah Engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kalau mengasihi aku, beri makan domba-dombaku, pelihara mereka, jangan cari enak sendiri, jangan egois. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan lakukan perjamuan kudus, suatu hal yang Tuhan ajarkan sehingga kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah yang sudah Tuhan curahkan, pecah-pecahkan bagi penebusan dosa kami. Saya berdoa, sudah menyiapkan masing-masing di tempat masing-masing. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami suci kuduskan dengan materai dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sungguh-sungguh roti dan anggur ini menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus yang dipecah-pecahkan, dicurahkan bagi penebusan dosa kami semuanya, ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami melakukannya dengan betul, yakni dengan iman dan sikap hormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan kami, kami melakukannya dalam hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri umat Tuhan dimanapun berada. Semuanya saya rindu melakukannya dengan bangkit berdiri. Iman, sikap hormat itu penting di hadapan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Angkat roti dengan tangan tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya. Bahkan diangkat sebagai putra-putri kerajaan Allah. Apakah saudara percaya sungguh yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Amin. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Yesus. Perlahan angkat dan buka cawan saudara, tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara, kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya. Amin. Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan. Perlahan letakkan umat Tuhan. Mari semua devotion time. Ambil waktu teduhmu. Angkat suaramu, nyanyikan ucapan syukurmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari semua bersyukur. Semua bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bapak hamba sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hamba ambil waktu sejenak untuk para gembala, para hamba Tuhan yang sungguh takut akan Tuhan, melayani dengan betul. Namun saat ini mereka dalam kesulitan. Tuhan, biarlah Engkau yang membela namamu atas mereka. Biarlah Engkau menunjukkan kemurah hatian Sang Raja dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah hambamu sendiri boleh jadi berkat jika itu di kota Yogyakarta, Tuhan. Mohon tuntunan Tuhan untuk kami boleh makin jadi garam dan terang Tuhan, Tuhan. Di tempat kami masing-masing. Jemaat, oleh karena hambanya ini berdalam satu nama dari segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan ini, mari saya ajak dengan sungguh hormat, angkat kedua tangan tinggi ke atas, terima dan amin karena doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah proses belajar mengajar bagaimanapun caranya dimanapun ada, sehingga diberkati oleh Tuhan. Amin. Studi, kuliah, sekolah diberkati oleh Tuhan. Amin. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah apa yang kami perjuangkan dengan takut akan nama Tuhan yang suci direstui Tuhan berhasil. Amin. Matalah hambamu sungguh-sungguh berdoa dimanapun anak-anakmu berada, biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya memenuhi, menaungi beserta dengan kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ooh.
kita dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini kami akan membawakan Rock News dan kami membawanya dari tempat yang spesial. Coba lihat nih, banyak yang hijau-hijau ya. Ini tentu saja bukan sawah milik kami berdua. Oke, dan inilah Rock News untuk minggu ini. Bagi yang menginginkan CD khotbah minggu ini bisa langsung menghubungi saya, Fanny. Untuk semua pertemuan di gereja ini seperti MC, doa syafaat dan yang lain-lain dilakukan di rumah dulu aja ya. Dan bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi officer-officer di gereja kita di nomor mereka masing-masing ya. Ibadah tanggal 24 Mei masih dilaksanakan secara online ya, sampai menunggu informasi dari gereja selanjutnya. Dan untuk informasi gereja kita, jangan lupa pantau terus sosial media gereja kita. Kami segenap keluarga besar GBI Rogria Jogja, GBI Rogria Solo, dan GBI Rock Temanggung Paraan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bro Albert Sanirboyo pada tanggal 17 Mei, kepada Bro Jonathan Christian pada 19 Mei, kepada Dr. Handi Suhendra pada tanggal 20 Mei, dan kepada Miss Henny Yulianti Wijaya pada tanggal 22 Mei. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock News untuk minggu ini. Walaupun tetap di rumah, jangan lupa tetap berkarya bagi Tuhan. Dan kalau mau pergi-pergi, jangan lupa pakai masker. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.